Zara Kon. Bagus, yang ini. Dan kali lagi. Alhamdulillah. Sekedar informasi, terlihat di dalam video Rafathar, anak dari Raffi Ahmad, bos Rans Nusantara FC, sedang belajar mengaji dengan guru ngajinya. Pemandangan yang sangat begitu baik ini haruslah kita syukuri dan kita pelajari agar kita dapat memberikan ajaran pelajaran agama ke anak-anak kita. Raffi Ahmad, bos Rans Nusantara FC, telah memberikan contoh kepada kita apabila kita sibuk dalam urusan mencari nafkah atau bekerja, maka carilah guru ngaji untuk pendidikan agama anak kita. Raffi Ahmad langsung terjun untuk melihat perkembangan daripada latihan Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC walaupun baru berumur 1 tahun, namun persiapan dan kematangan dari klub ini bukanlah main-main. Ya, Rans Nusantara FC selalu fokus untuk memperbaiki dari segala lini apa yang menjadi kekurangannya untuk menjadi mendominasi di kasta tertinggi Liga 1 nanti. Kita kembali lagi ke pembahasan awal. Rafathar adalah anak dari Raffi Ahmad, bos Rans Nusantara FC, yang sedang mengaji, mempelajari agama bersama dengan guru ngajinya. Contoh ini haruslah kita pelajari dan haruslah kita tiru. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, jangan melupakan pendidikan agama bagi anak-anak kita. Terima kasih Raffi Ahmad telah memberikan contoh yang baik.